老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas? Udah siapkan cutong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiao Yan yang pada saat ini mengejutkan Feng Tuo dan Pei Tong di dalam pertempuran. Ekspresi Xiao Yan pada saat ini tidak goyah sama sekali dan matanya tertuju kepada Pei Tong sebelum akhirnya Xiao Yan mulai berbicara. Xiao Yan berkata agar Pei Tong pada saat ini jangan menahan diri karena ia tidak akan lagi memiliki kesempatan. Wajah Pei Tong pada saat ini memerah ketika ia mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya lanjut berteriak dengan keras dan sinar kekuatan keabadian emas seketika melonjak. Telapak tangannya tiba-tiba terkepal dan Pei Tong pada saat ini lanjut meninju ke arah Xiao Yan. Kekuatan ayunan tinju Pei Tong ini tampak tidak sederhana dan mengandung kekuatan yang cukup kuat. Pukulan ini mengandung kekuatan dahsyat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang di tingkat keabadian. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan seorang dogat yang kuat. Di kejauhan, mata Feng Tuo juga pada saat ini berangsur-angsur menjadi gelap melihat apa yang dilakukan oleh Pei Tong. Terlebih lagi, ia merasakan adanya sesuatu yang aneh yang terpancar dari Xiao Yan. Tidak banyak waktu telah berlalu sejak ia bertempur dengan Xiao Yan dan ia pada saat ini masih memiliki kesan tentang intensitas aura dari klon dewa asli. Feng Tuo pada saat ini bisa merasakan bahwa adanya sesuatu yang salah dari kekuatan klon dewa asli. Kekuatan dari klon dewa asli pada saat ini hampir sama seperti saat ia bertarung melawan klon dewa asli. Padahal klon dewa asli dengan jelas telah terkena rantai pemecah kekuatan, tetapi kekuatannya pada saat ini masih kuat. Jika hal ini terjadi, maka kemungkinannya hanya ada satu dan Feng Tuo pada saat ini mendesis dingin. Firasat yang sangat buruk pada saat ini segera muncul di hati Feng Tuo. Sosoknya bergumam bahwa mungkinkah ia pada saat ini menjadi semakin kuat dalam waktu singkat. Sementara itu di kejauhan, menghadapi pukulan dari Pei Tong, Xiao Yan pada saat ini mengencangkan jari-jarinya. Tanpa banyak penundaan lagi, Xiao Yan segera mengumpulkan kekuatannya dan lanjut melesatkan tinju. Kedua tinju pada akhirnya bertabrakan dan stagnan setelah benturan. Namun di saat berikutnya, Pei Tong kembali terlempar mundur 100 meter sebelum akhirnya sosoknya menstabilkan tubuh. Dua serangan berturut-turut dari Pei Tong pada saat ini benar-benar tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiao Yan segera berkata apakah Pei Tong telah menggunakan seluruh kekuatannya. Pei Tong pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiao Yan. Pei Tong pada saat ini mengetuk di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Feng Tuo sepertinya memiliki niat jahat dan ingin mencelakakan Pei Tong. Mungkinkah Feng Tuo berbohong mengenai kekuatan asli dari orang ini? Tubuh keabadian orang ini setidaknya sama baiknya dengan langkah kedua dari tingkat keabadian. Pei Tong pada saat ini memiliki ekspresi yang pucat dan ia benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi. Sementara itu Feng Tuo segera mengirim pesan kepada Pei Tong dan berkata bahwa orang ini seharusnya berhasil menerobos. Ia benar-benar sangat bisa menyembunyikan kekuatannya dan yang terbaik pada saat ini adalah mereka mundur. Wajah Pei Tong pada saat ini menjadi semakin jelek dan sosoknya pada saat ini mengerutkan kening. Pei Tong pun dengan marah segera berkata kepada Feng Tuo bahwa ia telah menetapkan formasi yang sangat kuat ini. Mereka harus menunggu sejenak karena pada saat ini mereka tidak lagi bisa pergi. Mereka pada saat ini hanya bisa berhati-hati karena tubuh abadi semacam ini sangat unik di seluruh alam Suan Yin.
Kekuatan pertahanannya juga sangat menakutkan dan bahkan kekuatan keabadian Pei Tong tidak dapat menggoyahkannya. Pei Tong pada saat ini memandang ke arah klon dewa asli dengan ekspresi dipenuhi kengerian. Kekuatan formasi juga pada saat ini segera ditarik oleh Pei Tong. Bersamaan dengan hal tersebut, terlihat jelas bahwa energi dan darah Pei Tong perlahan-lahan pulih dan auranya menjadi semakin kuat. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Pei Tong yang terlihat semakin sengsara. Xiaoyan menunjukkan senyum tipis sebelum akhirnya berkata, "Sepertinya waktu untuk sebatang dupa telah tiba." Suara Xiaoyan yang terdengar pelan ini tampak seperti guntur di telinga dari Pei Tong dan Feng Tuo, dan keduanya benar-benar terkejut. Feng Tuo yang sudah sedikit bingung segera bertanya kepada Pei Tong apa yang harus mereka lakukan. Wajah Pei Tong pada saat ini masih terlihat sangat jelek ketika ia bertanya apalagi yang pada saat ini bisa mereka lakukan. Mereka pada saat ini hanya bisa bertempur sampai mokad. Pei Tong pada saat ini tampak dipenuhi dengan penyesalan karena benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Feng Tuo. Awalnya ia datang untuk membunuh permaisuri yang telah kehilangan seluruh kekuatannya. Namun pada akhirnya mereka benar-benar terjerembab ke dalam krisis kematian di hadapan Xiaoyan. Pei Tong hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar sangat kuat. Tetapi Pei Tong ingin menasihatinya jika ia melepaskan mereka hari ini, mereka tidak akan melapor kembali ke Istana Pemburu Dewa. Memprovokasi Istana Pemburu Dewa bukanlah pilihan yang bijaksana dan sebaiknya Xiaoyan memikirkan hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan tidak bisa menahan ledekan di wajahnya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa pertempuran baru saja dimulai. Bukankah agak bodoh jika mereka menyerah dan ingin meninggalkan pertempuran yang baru saja mereka buat? Selain itu, apakah menurut Pei Tong Istana Dewa Pemburu ini benar-benar merupakan ancaman yang cukup? Pei Tong pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya dan Pei Tong lanjut bertanya apakah Xiaoyan meremehkan Istana Dewa Pemburu? Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak meremehkan Istana Dewa Pemburu. Xiaoyan hanya meremehkan Pei Tong. Kesombongan yang dimiliki Pei Tong sekarang benar-benar telah menghilang dan berbanding terbalik dengan cara Pei Tong mengancam sebelumnya. Hal inilah yang benar-benar lucu di mata Xiaoyan dan itulah yang pada saat ini Xiaoyan tekankan. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada akhirnya menyipitkan matanya dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal. Karena waktu sebatang dupa telah selesai, maka sekarang giliran Xiaoyan untuk menghajar mereka. Xiaoyan pun tiba-tiba melangkah dan hal tersebut membuat Pei Tong pada saat ini terkejut. Pei Tong pun segera berteriak ketika memerintahkan semua anggotanya untuk meminjamkan semua kekuatan mereka. Binatang terbang yang berada di sekitar pada akhirnya bubar dan pada saat yang bersamaan lingkaran cahaya besar muncul di bawah kaki dari Pei Tong. Origin Ki semua orang pada saat ini bergegas menuju ke arah Pei Tong dengan gila-gilaan. Pei Tong ingin menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan kekuatan dari semua orang. Pei Tong ingin menggunakan metode rahasia untuk mengumpulkan kekuatan dari semua orang. Tentu saja selain dari Pei Tong, mereka hanyalah beberapa dogat yang kuat. Yang terkuat di antara mereka hanyalah dogat bintang 9. Dengan begitu, maka mereka hanya akan bisa memberikan peningkatan di tingkat tertentu. Semua orang juga pada saat ini menggertakkan gigi dan tidak memiliki pilihan lain termasuk dengan Feng Tuo. Feng Tuo tidak ragu-ragu untuk menggunakan apa yang tersisa dari tubuhnya. Semua kekuatan pada saat ini dipinjamkan kepada Pei Tong dan auranya tiba-tiba menjadi kuat. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok tanpa jejak fluktuasi pada saat ini seketika muncul di atas kepala Pei Tong. Aura dan fluktuasi yang menakutkan pada saat ini membuat Pei Tong mengerutkan kening. Pei Tong pada saat ini gemetar dan kekuatan abadi pada saat ini melekat kepadanya lagi.
Reaksi pertama Pei Tong pada saat ini adalah melesat mundur karena Pei Tong pada saat ini masih mengumpulkan kekuatan. Sementara itu, klon dewa asli terus melangkah maju mengeluarkan suara ledakan keras. Klon dewa asli pada saat ini mengayunkan tinjunya dengan kecepatan yang menakutkan dan penindasan yang sangat kuat. Pei Tong pada saat ini memandang ke arah klon dewa asli yang mengejarnya. Ekspresi Pei Tong pada saat ini dipenuhi dengan kengerian hingga pada akhirnya ia menyadari bahwa tidak ada cara baginya untuk mundur. Pei Tong pada saat ini hanya bisa menyerang dan sosoknya pada akhirnya segera menggertakkan gigi. Origin Ki yang kuat pada saat ini seketika melonjak. Kekuatan keabadian yang agung seketika dikerahkan dan jari-jari berdarah besar mengembun di udara. Jari-jari ini dengan cepat membentuk telapak tangan berdarah besar dan menusuk langsung ke arah klon dewa asli. Klon dewa asli pada saat ini tidak mengelak dan sosoknya malah melesatkan tinju kuat miliknya. Tinju ini pada akhirnya bertabrakan dengan jari-jari berwarna darah yang sangat padat. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga dan guncangan pada saat ini seketika menyebar ke segala arah. Kedua serangan pada saat ini terlihat stagnan setelah saling bertemu. Namun sesaat kemudian, retakan menyebar ke seluruh telapak tangan raksasa. Segera dengan keras seluruh jari berwarna darah pada akhirnya roboh sementara tinju Xiaoyan terus melesat. Pei Tong pun menggertakkan giginya dan kembali melesatkan telapak tangan berwarna darah lainnya ke arah Xiaoyan. Menghadapi keterampilan bertarung Pei Tong yang tampak ganas, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bergeming. Xiaoyan pada saat ini kembali melesatkan tinjunya dan serangan Pei Tong hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan klon dewa asli yang pada saat ini sedang mempermainkan Pei Tong, sosok Fang Tuo juga seketika menghilang. Begitu sosoknya muncul, sosoknya sudah berada tepat di belakang dari Xiaoyan. Dengan mata yang dipenuhi kekerasan, Fang Tuo berkata karena mereka tidak bisa membunuhnya, maka ia pada saat ini akan membunuh klon miliknya. Fang Tuo pada akhirnya lanjut mengulurkan telapak tangan yang berubah menjadi cakar tajam yang langsung diarahkan ke punggung Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan juga tiba-tiba menoleh karena dengan kekuatan spiritual Xiaoyan, bagaimana mungkin seseorang bisa mendekatinya? Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melonjakkan cahaya putih ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik Yaobang. Fang Tuo yang telah mengorbankan kekuatannya pada saat ini tiba-tiba membeku dan pupil matanya membesar. Ia telah merasakan tipuan Xiaoyan ini sebelumnya, tetapi ia tidak mengetahui bagaimana cara untuk menghindarinya. Ia juga berpikir bahwa tubuh dogat bintang 7 ini adalah klon dari Xiaoyan. Ia tidak mengetahui bahwa ini adalah wujud asli Xiaoyan. Mereka tampaknya benar-benar telah memiliki pandangan yang salah dari awal pertempuran hingga akhir. Pada akhirnya, di tengah-tengah Feng Tuo yang kekuatannya menurun dan terjebak di dalam Yaobang, benturan keras segera terjadi dan seteguk besar darah pada saat ini melonjak dari mulut Feng Tuo. Feng Tuo pada saat ini menunjukkan kelapanya dan melihat lubang berdarah yang pada saat ini muncul di dadanya. Detak jantung dari Feng Tuo pada saat ini kembali menghilang. Pada saat ini Feng Tuo bukan lagi keabadian dan kecepatan pemulihannya juga menurun dengan tajam. Feng Tuo pada saat ini merasa pucat sebelum akhirnya Feng Tuo segera menatap ke arah Xiaoyan yang berada di kejauhan. Feng Tuo juga melihat bahwa jantungnya pada saat ini berada di genggaman tangan Xiaoyan dan sosoknya pada saat ini menjadi semakin pucat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Feng Tuo dan berkata bahwa Feng Tuo telah diberikan kesempatan tetapi ia benar-benar telah mengingkarinya. Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar tidak akan melepaskan Feng Tuo untuk kedua kalinya. Sementara itu Feng Tuo juga pada saat ini merasa sepertinya Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak akan melepaskannya. Feng Tuo pada akhirnya segera berkata bahwa meskipun ia mokat, ia setidaknya akan membunuh klon dari Xiaoyan. Ia akan menarik Xiaoyan bersama dengan Fang Tuo menuju ke arah kematian yang sangat kejam. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan berpikir tampaknya Fang Tuo telah salah paham.
Xiaoyan lanjut berkata, apakah Feng Tuo berpikir bahwa ini adalah klon yang dimiliki oleh Xiaoyan? Jika begitu permasalahannya, maka izinkan Xiaoyan pada saat ini memberitahu bahwa sesungguhnya ini adalah tubuh asli dari Xiaoyan. Jika Feng Tuo bahkan tidak bisa membunuh tubuh asli dari Xiaoyan, bagaimana mungkin ia bisa menghabisi klon milik Xiaoyan? Feng Tuo pada saat ini terlihat kebingungan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Feng Tuo lanjut berkata bahwa hal tersebut benar-benar tidak mungkin karena bagaimana mungkin bisa orang lemah memiliki klon yang begitu kuat. Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan tidak memiliki alasan untuk meyakinkan orang yang akan mati. Feng Tuo pada saat ini tertawa dengan liar dan aura serta origin ki di tubuhnya berubah menjadi semakin ganas. Feng Tuo pada saat ini tampaknya hendak menghancurkan dirinya. Feng Tuo menyadari bahwa tidak ada lagi jalan baginya dan sosoknya pada saat ini benar-benar sangat frustasi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak lagi peduli dengan Feng Tuo. Xiaoyan pada saat ini tidak peduli apakah Feng Tuo mati di tangan Xiaoyan atau meledakkan diri. Xiaoyan pada saat ini hanya mempedulikan pertempuran di antara klon dewa asli melawan Pei Tong. Sementara itu di pertempuran di kejauhan pada saat ini ledakan keras segera terdengar dan Xiaoyan seketika menoleh. Sosok tubuh pada saat ini terlihat melesat ke belakang dengan dada yang terlihat cekung. Darah bercampur organ dalam yang rusak pada saat ini keluar dari sosok tersebut dan sosok ini adalah Pei Tong. Pada saat ini Pei Tong telah menggunakan semua teknik yang ia miliki tetapi ia benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan. Sementara itu klon dewa asli pada saat ini segera muncul dan berkata bahwa semua orang ditakdirkan untuk mati karena mereka benar-benar berani datang ke sini. Jantung Pei Tong pada saat ini kembali bergetar mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh klon dewa asli. Sementara itu klon dewa asli segera maju ke depan dan meraih ke arah jantung Pei Tong. Dengan pembelajaran dari Feng Tuo sebelumnya, Xiaoyan tahu bahwa kekuatan keabadian terletak di dalam jantung. Selama jantung ini diambil, maka kekuatan keabadian juga akan menghilang. Bahkan meskipun ia tidak mokat, setidaknya ia akan segera mengalami penurunan kekuatan. Ekspresi Pei Tong juga pada saat ini berubah drastis dan ia tidak bisa membiarkan Xiaoyan mengambil jantungnya. Begitu jantungnya hilang, ia tidak akan lagi memiliki kesempatan dan bahkan akan menjadi dogat selamanya. Selama ia memiliki kekuatan tingkat keabadian, ia juga telah menyinggung banyak orang. Oleh karena itu, begitu kekuatannya terjatuh, Pei Tong pasti akan segera mendapatkan balasan dari semua orang. Pei Tong pada akhirnya memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan kengerian dan beberapa saat kemudian, beberapa manik-manik hitam pekat muncul di tangannya. Pei Tong langsung menghancurkan manik-manik tersebut dan origin ki yang kuat pada saat ini meledak dengan keras. Tiba-tiba seluruh lingkungan dipenuhi dengan asap hitam tebal dan kabut hitam yang sangat tebal ini memiliki efek membatasi kekuatan jiwa. Untuk sesaat semua orang di dalam sepertinya telah terjerumus ke dalam kegelapan di mana mereka tidak bisa melihat. Semua cahaya di sini tampak ditelan oleh kabut hitam yang pada saat sebelumnya dilesatkan oleh Pei Tong. Pei Tong pada akhirnya bergumam bahwa ia sebaiknya menunda untuk sejenak. Alam iblis pengunci ini akan segera menghilang dan pada saat itu ia akan bisa melarikan diri. Pei Tong pada saat ini menghela nafas dan Pei Tong bisa merasakan adanya kenyamanan di balik kabut hitam. Tetapi saat berikutnya, Pei Tong melihat sinar cahaya yang benar-benar sangat menyilaukan. Kabut hitam yang sepertinya mampu menelan cahaya ini sepertinya menghilang ketika terkena oleh sinar yang menyilaukan. Bersamaan dengan hal tersebut, di ujung kejauhan klon dewa asli pada saat ini menatap ke arah Pei Tong. Sudut mulut klon dewa asli perlahan terangkat menjadi sebuah senyuman. Klon dewa asli juga lanjut tertawa dan berkata bahwa Pei Tong benar-benar ingin bermain petak umpet dengan Xiaoyan.
perasaan menindas pada akhirnya kembali menyebar ke arah Pei Tong dan sosoknya pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu, klon dewa asli kembali melesatkan tinjunya dengan keras ke arah Pei Tong. Tanpa bisa bereaksi, benturan keras pada akhirnya benar-benar menghantam dada Pei Tong. Jeritan menyedihkan juga pada saat ini segera keluar dari mulut Pei Tong. Melihat hal tersebut, Feng Tuo pada saat ini bergumam bahwa ini sudah berakhir. Feng Tuo pada saat ini memandangi tulang-tulang Pei Tong yang hancur di depan matanya. Dalam sekejap mata, pada saat ini Pei Tong juga benar-benar telah kehilangan semua kemampuannya untuk bertarung. Lengan dari klon dewa asli juga pada saat ini tiba-tiba terjulur dan langsung menusuk ke arah tubuh Pei Tong. Klon dewa asli lanjut mengeluarkan jantung emas keabadian dari tubuh Pei Tong. Pei Tong juga pada saat ini menjerit melengking, meminta klon dewa asli untuk mengembalikan jantung miliknya. Pei Tong pada saat ini menggertakkan giginya, dan setelah jantung ini diambil, kecepatan pemulihannya juga pada saat ini seketika melambat. Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin banyak berbicara omong kosong. Xiaoyan lanjut meremas jantung emas yang berdetak kencang dengan kelima jarinya. Jantung pun seketika meledak dan Pei Tong mengeluarkan seteguk besar darah. Pei Tong pada saat ini kembali berteriak dengan dipenuhi kemarahan, sementara klon dewa asli segera kembali mengangkat tinjunya. Klon dewa asli tanpa menunjukkan belas kasihan pada saat ini langsung meninju kelapa dari Pei Tong. Xiaoyan tidak ingin meninggalkan permasalahan di masa depan, dan Xiaoyan pada saat ini harus menghancurkan semuanya. Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Istana Dewa Pemburu ini sama dengan apa yang dilakukan oleh Mansion Surgawi di dunia Senshi. Oleh karena itu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa membiarkan duri di dalam daging yang akan membuat Xiaoyan kesusahan di masa depan. Xiaoyan pada saat ini memerintahkan klon dewa asli untuk kembali melesatkan tinjunya, dan tubuh Pei Tong pada saat ini hancur berkeping-keping. Tentu saja Xiaoyan pada saat ini tidak melewatkan cincin penyimpanan milik Pei Tong. Setelah Xiaoyan menghabisi Pei Tong, Xiaoyan perlahan menoleh menatap ke arah Feng Tuo. Wajah Feng Tuo pada saat ini terlihat pucat melihat Xiaoyan yang menatap ke arahnya dengan tajam. Xiaoyan pada saat ini juga tidak menunjukkan belas kasihan kepada semuanya. Klon dewa asli pada saat ini segera bergerak dan menghancurkan semua sosok yang tersisa, termasuk dengan Feng Tuo. Xiaoyan juga pada saat ini tentu saja mengumpulkan banyak cincin penyimpanan yang mereka miliki. Xiaoyan pada saat ini mendapatkan belasan cincin penyimpanan, dan ada jejak kegembiraan di mata Xiaoyan. Xiaoyan pun segera memeriksa cincin penyimpanan milik Feng Tuo, Pei Tong, dan yang lainnya. Seperti apa yang diharapkan oleh Xiaoyan, kedua orang ini memiliki lebih dari 50 miliar pil origin dewa. Hanya dua di antara mereka saja, Xiaoyan pada saat ini sekali lagi telah memperoleh kekayaan. Meskipun Xiaoyan telah memiliki banyak pil origin ki yang cukup di tangannya, ketika Xiaoyan memanen pil origin ki dalam jumlah besar, hal tersebut masih akan membuat Xiaoyan tersenyum. Selain itu, tujuan Xiaoyan mengumpulkan pil origin ki yang banyak juga adalah Xiaoyan mempersiapkan pertempuran yang akan dihadapi oleh Senshi. Perang besar membutuhkan sumber daya, dan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan saat ini adalah mengintegrasikan sumber daya. Senshi pada saat ini membutuhkan sumber daya, oleh karena itu Xiaoyan dapat dikatakan merupakan bantuan yang tepat untuk dunia Senshi. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas, dan ketika semuanya telah berhasil ditangani, pada saat ini semua sosok yang sebelumnya menghilang benar-benar muncul di hadapan Xiaoyan. Mereka bertepuk tangan dengan meriah melihat ke arah Xiaoyan dengan penuh kekaguman. Sosok-sosok ini adalah orang-orang yang pada saat sebelumnya menghilang dari pavilion. Xiaoyan melihat pemandangan ini dan terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan menghela nafas tak berdaya. Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya mereka sudah berada di sana sejak lama. Xiaoyan bahkan curiga bahwa selama Xiaoyan bertarung, orang-orang ini sedang meminum teh di sana sambil mengomentari pertarungan Xiaoyan.
Permaisuri juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dan matanya melengkung seperti bulan sabit. Sorot matanya menatap ke arah Xiaoyan dipenuhi dengan banyak ekspresi dan kasih sayang. Tampaknya seolah-olah di mata permaisuri sosok Xiaoyan adalah sosok yang mulia. Sementara itu sosok Jian Xiang yang juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan dingin. Sosoknya berkata bahwa ini adalah masalah yang Xiaoyan timbulkan pada dirinya sendiri. Jika Xiaoyan berani membawa orang-orang dari istana pemburu dewa bersama dengan Xiaoyan, maka masuk akal jika hal seperti ini terjadi. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jian Xiang Yang. Sementara itu, hal yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan juga tentu saja sangat mengejutkan bagi Jian Xiang Yang. Sosoknya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang merupakan dogat bintang 7 memiliki klon yang kuat dengan fisik yang juga kuat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memfokuskan matanya ke arah Jian Xiang Yang dan mulai berbicara dengan lembut. Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berkata kepada Jian Xiang Yang agar senior memberi Xiaoyan pelajaran. Semua orang pada saat ini sedikit terkejut karena hal ini menunjukkan bahwa Xiaoyan benar-benar ingin menantang Jian Xiang Yang. Xiaoyan tampaknya tidak menerima perkataan Jian Xiang Yang pada saat sebelumnya. Semua orang pada akhirnya memutuskan untuk mundur satu demi satu dan mengisolasi Jian Xiang Yang bersama dengan Xiaoyan. Awalnya Jian Xiang Yang mencoba mencari alasan, tetapi pada akhirnya Jian Xiang Yang tidak bisa berkutik setelah semua orang mendorongnya. Permaisuri juga pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai berbicara kepada Jian Xiang Yang. Permaisuri berkata bahwa sebagai seorang senior, Jian Xiang Yang akan memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu pada saat ini ia tidak akan bisa menolak ketika juniornya meminta Jian Xiang Yang untuk dilatih. Jian Xiang Yang pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini memandang ke arah semua orang dengan wajah serius. Jian Xiang Yang pada akhirnya menganggukkan kepalanya karena Jian Xiang Yang tidak memiliki alasan untuk menolak. Jian Xiang Yang pada akhirnya segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa pedangnya adalah pedang pembunuh. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar yakin ingin meminta nasihat kepada Jian Xiang Yang? Xiaoyan pada saat ini tidak mundur sama sekali dan Xiaoyan kembali menangkupkan tangannya kepada Jian Xiang Yang. Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya ingin juga mengetahui tingkat kekuatan fisik yang dimiliki oleh klon dewa asli. Meskipun Xiaoyan pada saat sebelumnya telah menghadapi Pei Tong yang merupakan langkah pertama tingkat keabadian, Xiaoyan ingin tahu apakah klon dewa asli pada saat ini bisa berhadapan dengan tingkat keabadian langkah kedua. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan tekad dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin mencobanya. Sementara itu di sisi lain, Jian Xiang Yang pada saat ini kembali berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki keberanian. Jika begitu permasalahannya, maka ia akan memberi Xiaoyan kesempatan dengan 3 lesatan pedang. Jika Xiaoyan dapat menerima 3 serangan pedangnya, maka ia akan memberi Xiaoyan hadiah. Xiaoyan kembali menangkupkan tangannya dan berkata jika begitu permasalahannya, maka junior ingin berterima kasih kepada senior. Jian Xiang Yang pada saat ini menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa pedangnya ini tidak memiliki nama. Tetapi meskipun begitu, pedangnya telah membunuh banyak orang. Ia khawatir pedang ini akan membunuh Xiaoyan, oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus bersiap. Wajah Xiaoyan pada akhirnya berubah menjadi serius dan Xiaoyan pada saat ini segera mundur ke samping. Xiaoyan membiarkan klon dewa asli untuk berhadapan dengan Jian Xiang Yang. Klon dewa asli juga pada saat ini segera berkata agar senior segera mengeluarkan pedang miliknya. Jian Xiang Yang memandang ke arah Xiaoyan dan pada saat ini segera mengangkat tangannya sebelum akhirnya menebas ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap mata pedang seketika terbentuk sambil melesat menuju ke arah Xiaoyan. Melihat hal ini mata Xiaoyan membeku karena lesatan pedang ini benar-benar sangat cepat. Xiaoyan juga bisa merasakan adanya ancaman yang kuat dan Xiaoyan pada saat ini segera mengayunkan tinju dari klon dewa asli.
Ledakan pada saat ini segera melonjak bersamaan dengan tinju yang dilesatkan menuju ke arah pedang. Kedua belah pihak pada akhirnya segera bertemu dan ledakan keras seketika terjadi. Suara yang memekakan telinga pada saat ini menyebar setelah benturan terjadi. Tanpa disadari setelah benturan, Xiaoyan pada saat ini dipaksa mundur beberapa meter oleh pedang ini. Sesaat kemudian Xiaoyan lanjut melesatkan belasan pukulan berturut-turut ke arah pedang. Banyak benturan pada akhirnya kembali terjadi dan setiap pukulan ini dilakukan oleh Xiaoyan dengan seluruh kekuatan klon dewa asli. Jika di dalam pertempuran bersama dengan Pei Tong, Xiaoyan mengeluarkan kekuatan seperti ini, dikhawatirkan Pei Tong benar-benar akan langsung dihancurkan. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa lesatan pedang pertama ini benar-benar sangat kuat. Pada akhirnya setelah belasan tinju dilesatkan oleh Xiaoyan, barulah Xiaoyan berhasil berhadapan dengan pedang ini. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini klon dewa asli juga berkeringat dengan deras seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Xiaoyan juga menduga bahwa Jiang Xiang yang ini sangat kuat. Tampaknya setiap orang yang muncul di samping permaisuri ini benar-benar sangat kuat, tetapi mereka tidak menunjukkan kekuatan asli masing-masing. Mereka tampaknya pada saat ini lebih tertarik untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka bahkan membangun wilayah sendiri dan mereka semua menikmati waktu santai yang mereka miliki. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Jiang Xiang yang segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan memang memiliki beberapa kualifikasi. Tetapi ia ingin memberitahu Xiaoyan bahwa ia baru saja menggunakan kurang dari 10% kekuatannya di pedang ini. Oleh karena itu, ia pada saat ini ingin bertanya apakah Xiaoyan masih berencana untuk mengambil lesatan pedang kedua. Xiaoyan pada saat ini menstabilkan tubuh klon dewa asli dan kembali berkata kepada Jian Xiang ya. Dengan penuh tekad Xiaoyan berkata, karena Xiaoyan meminta nasihat dari para senior, tentu saja Xiaoyan akan menerimanya.